Welcome back to my YouTube channel, Upik Abu. Hari ini kita mau ke Cibondong, tapi aku juga tidak yakin guys. Surgetnya tidak mau yakin. Surgetnya dia. Lihat aja sampai mana kita akan berjalan. Lokasi pertama dari Taipei Main Station, Patung Besi. Oke guys, dari Patung Besi tadi kita langsung aja menuju ke arah utara untuk pergi ke jalur merah. Kalau kamu belum tahu jalur merah, kamu tinggal cari aja pintu timur 1. Di situ ada Family Mart. Nah, kita jalan aja ke bagian belakang Family Mart. Di situ ada eskalator dan kita turun ke bawah. Nah, sekarang kita udah ada di bawah dan dari sini kita lurus aja berjalan ke depan sampai kamu menemukan papan petunjuk arah berwarna merah dan bertuliskan Tam Sui Sin Yi Line seperti ini. Dari sini kita turun ke bawah dan di depan ada satu tangga lagi, lalu belok ke arah kanan dan turun ke bawah. Oke, sekarang kita udah di bawah dan dari sini kita berjalan lurus aja sampai ketemu mesin sensor Yoyo Car. Dari sini kita lurus aja dan kamu harus perhatikan papan petunjuk arah. Di sini jalur merah menunjukkan untuk belok ke arah kiri dan turun ke bawah. Di sini ada papan petunjuk arah untuk kiri Xiangshan dan kanan Tam Sui. Sekarang kita belok ke arah kanan. Oke guys, jadi tujuan pertama kita adalah pergi ke Tam Sui. Dari Taipei Main Station kita akan menempuh jarak kurang lebih 45 menit dan kita akan berhenti di stasiun pemberhentian terakhir yaitu Tam Sui. Setelah itu cari pintu exit 1 dan kita turun ke bawah. Jadi sekarang kita transit di Tam Sui dan kita akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bis. Oke guys, jadi ini pintu exit satunya. Kita nanti akan naik bis dan posisi halte bisnya ada di seberang jalan. Lanjut naik bis 863. Sekarang aku udah di dalam bis dan mohon maaf, aku nggak bisa nge-record perjalanannya karena di dalam bis ini sangat penuh banget. Dari Tam Sui menuju Cibondong kita akan menghabiskan waktu selama 1 jam 30 menit. Oke, kita sudah sampai di Cibondong. Di pantai ini view-nya indah banget. Buat kamu yang suka foto, silahkan kamu bisa hunting sebanyak-banyaknya karena di sini banyak banget spot foto yang bagus. Sampai di sini dulu videonya, bye bye.